Halo sobat yang beriman, ketemu lagi di channel Inside Octave bersama saya Octavianus. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Januari, ini saya lagi di jalan, lagi nyetir menyusuri jalanan kota Phnom Penh di tengah hari yang panas begini. Lagi mau cari makan siang, ya, menuju Kalandal Mall, sebuah community mall yang relatively baru dibuka dalam setahun terakhir ini di Phnom Penh. Mau tak kasih lihat di sana ada apa aja? Sobat-sobat ikuti ya. Mohon dukung channel ini ya, klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Lokasi Kalandal Mall berada di jantung kota Phnom Penh, tepatnya di kawasan komersil Phnom Penh City Center, daerah Bengkok, persis di sebelah community mall tetangganya, Eden Garden. Iya, ini bisa dilihat titik lokasinya di Google Map. Ya, udah sampai nih. Ini dia, Kalandal Mall. Yuk. Hunting nyari tempat lunch dimulai. Iya, pilihan makan siang pertama ada The Pizza Company, franchise pizza dari Thailand yang cukup populer di Kamboja. Terlihat struktur atap lobi utama mall seperti payung terbalik, berkesan modern ya. Sementara itu di sudut kanan ada resto Jepang, Sushi Chef. Apa lunch di sini aja ya? Ah, enggak deh. Sementara itu pilihan ketiga ada Pepper Lunch. Mantap juga nih. Kayaknya sesuai dengan namanya Pepper Lunch, jadi cocok buat lunch ya. Ah, lanjut dulu. Ya, ini ada beberapa gerai snack, Potato Corner dan Auntie Anne's. Coba lanjut ke belakang sedikit. All You Can Eat. Ada Kintan Buffet, Japanese barbecue all you can eat. Wow, bisa kenyang banget nih makan di sini. Kayaknya enggak dulu deh, ntar kebanyakan makan naik BB. Dan ini ada Ancha, Taiwanese milk tea yang cukup digemari oleh anak muda di Phnom Penh. Ya, ini bisa dilihat, ya, lagi jalan di dalam Kalandal Mall, ya, masih sepi ya, karena memang masih banyak tenan-tenan yang belum terisi. Jadi, ya, tapi sudah beberapa udah oke. Jadi beberapa brand-brand terkenal di Kamboja, outlet-outlet terkenal juga sudah ada di sini. Bolehlah buat sekali-sekali weekend main ke Kalandal Mall di Phnom Penh. Masih nyari tempat makan? Ini ada The Cut Steakhouse, Western Food. Masa makan beef steak siang-siang sih? Buat dinner malam lebih pas kayaknya. Lanjut, di sebelahnya ada Brown Coffee, franchise kopi lokal yang terbilang sukses di Kamboja. Ntar habis lunch aja bisa ngopi di Brown. Dan ini ada Songkran Resto, makanan Thai mix dengan Khmer Food. Enak nih kayaknya. Tapi coba geser dulu ke kanan, ada Pho Kali, Vietnamese noodle, tapi kurang mantap tesnya. Dan di sudut ada Chinese restaurant, namanya Yu Ting Suan Chinese food, tapi kok sepi ya? Ya, mau makan siangnya di sini, Italian restaurant, PacificPasta.co. Wah, ini recommended katanya. Cobain yuk, let's go. Pacific Pasta Co. adalah restoran bergaya Italia yang punya keunikan bikin pasta rumahan buatan sendiri, house-made pasta, termasuk juga appetizer atau makanan pembukanya. Chef T, begitu nama panggilan pemiliknya, ahli dalam membuat Italian food dengan pengalaman bekerja di restoran Italia di Seattle, San Francisco, dan juga Italia. Keahlian itu dibawa ke Phnom Penh, lalu dikombinasikan dengan bahan-bahan masakan dari vendor lokal seperti fresh seafood, daging berkualitas tinggi,
dan sayuran segar, sehingga bikin cita rasanya benar-benar otentik Italia. Tim dapurnya juga terlatih memasak dengan terampil sekali, dan mereka memperlakukan setiap tamu seperti melayani keluarga mereka sendiri. Spada, let's eat pasta. Kebetulan siang ini janjian ketemu keluarga di Calandal Mall, lunch bareng istri dan anak-anak. Pacific Pasta Co. Cambodia cuma ada di Calandal Mall ini saja, tidak buka cabang di tempat lain. Disediakan tutorial makan siang di sini. Lunch special. Step 1, pilih pasta atau roti datar, pizza maksudnya. Step 2, pilih salad tambah $2. Step 3, pilih minuman soda tambah $1. Saya pilih pastanya roll lasagna. Sementara untuk saladnya, smoked salmon salad. Kalau ini Caesar salad, mantap juga nih. Smoked salmon nih. Good. Yang ini namanya mac and cheese, campuran fusilli pasta, mozzarella dan provolone cheese. Atasnya dikasih remah roti dan daun basil. Menarik juga. Kalau ini namanya mushroom cream radiator, campuran jamur, krim, dan parmesan cheese. Harum dan tesnya wow, lezat. Roll lasagna, pasta gulung dikasih mozzarella cheese dan saus bechamel. Wah, ini benar-benar enak. Recommended dah kalau kesini. Wajib dicoba. Iya, habis makan ketlui dulu. Total pesen 6 macam buat lunch keluarga habis $39.05. Tapi sebanding dengan kualitas dan kenikmatan yang dirasakan. Kalau ke Calandal Mall, silakan makan di sini. Detail menu bisa cek di Facebook page-nya Pacific Pasta Co. Iya nih, udah kenyang. Jalan-jalan juga udah. Oke, buat sobat-sobat yang main ke Phnom Penh, ya silakan mampir ke Calandal Mall. Buat sekedar nongkrong atau makan-makan juga oke nih tempatnya. Jalan-jalan ya. Kalau misalkan selain ini juga mampir ke seberangnya juga boleh tuh. Ke Eden Garden. Tinggal nyebrang doang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay healthy.